Ibarat sinar baru bagi pencari kerja. Lebih 30,000 peluang kerja ditawarkan di Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Ia disertai 1,000 syarikat menjadikannya yang terbesar setakat ini. Michelle Wang yang membuat tinjauan ada butirannya. Kerja yang ditawarkan bukan hanya ditawarkan kepada mereka-mereka yang ada diploma ataupun ijazah, ya. Kerja-kerja juga adalah ditawarkan kepada mereka-mereka lulusan SPM. Jadi malah, individu kurang upaya turut ditawarkan kerja selepas pencarian mereka membuahkan hasil. Daripada orang biasa, orang OKU lagi banyak rintanganlah. Ada orang yang pandang rendah, OKU pun boleh. So kalau tanya saya, bukan masalah kalau tak ada tangan ke ada apa. Usaha sendiri, jangan putus asa, jangan cepat kalah. Expo turut menjadi platform buat mereka yang berpengalaman untuk meningkatkan lagi kerjaya. Saya dah dapat tawaran salah satu syarikat yang besar lah di sini. So saya sangat gembira dan excited juga. Saya tak sangka secepat inilah dapat tawaran tu. Jadi kami pun datang sini untuk menyokong usaha PKSO lah, untuk meningkatkan keboleh penggajian ataupun employability untuk calon-calon, sebab untuk mengikut aspirasi keluarga Malaysia untuk memberi banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Pandemik COVID-19 yang melanda negara telah mengakibatkan kadar pengangguran di negara ini mencapai paras luar biasa. Namun, pelaksanaan inisiatif Jamin Kerja ibarat sinar baharu bagi pencari kerja untuk terus menuju ke hadapan. Jangan lepaskan peluang ini. Kunjungilah Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di PWTC bermula 23 sehingga 27 Julai ini, jam 9 pagi sehingga 5 petang. Michelle Wang, RTM.